Ih, kamu suka Barbie ya? Iya, kok tahu sih? Soalnya semuanya serba Barbie. Ya nggak salah sih, tapi emang waktu kenaikan kelas aku juga minta mama aku beli semuanya serba Barbie. Dan kalau nggak Barbie, aku pasti belinya warna pink. Biar sama aja. Ih, kalian kemarin udah pada nonton film Barbie belum? Bagus banget tahu. Kemarin ya, aku kan nonton film Barbie. Terus habis itu aku juga ke Dream House-nya. Bagus banget, woy. Katanya orang yang suka Barbie tuh centil. Apaan sih aneh? Masa coba katanya yang suka Barbie tuh centil? Aneh banget gak sih? Ih, kalau kamu paling suka film Barbie yang mana? Aku sih paling suka Princess Charm School sama Princess and the Pauper. Tapi kenapa ya film-film Barbie yang baru tuh kayak biasa aja gitu? Iya kan? Lebih bagus yang dulu kan? Jadi ke kantin enggak? Enggak, aku gak mau ikut ke kantin. Aku soalnya bawa bekal sendiri. Barbie lagi? Iya dong, biar lengkap aja gitu. Putri, kamu jadi bawa photocard nggak? Aku udah bawa nih. Kalau aku sih banyak kan photocardnya Blackpink ya, sama Stray Kids sih beberapa. Ih, kamu juga pakai album photocard? Dulu sih aku sebelum nyimpen photocard di album tuh aku nyimpennya di amplop. Cuma waktu itu amplopnya hampir kebuang coba sama mama aku. Jadi akhirnya aku beli album photocard gitu deh, biar lebih rapi juga. Waktu kamu beli Oreo Blackpink, kamu dapet photocardnya siapa? Lisa. Lisa? Kalau aku sih dapetnya Blackpink yang berempat. Ayo, aku mau minjem album photocard kamu dong, pengen lihat-lihat, boleh gak? Makasih, nih kalau kamu mau lihat-lihat punya aku juga boleh. Loh, kok kamu bisa punya photocard Felix Stray Kids-nya double sih? Waktu itu aku dapet dari Liptin. Oh, mau tukeran gak? Aku soalnya belum punya yang Felix. Aku soalnya photocardnya Changbin punya dua, mau tukeran gak? Yeay, yaudah nih. Yeay, akhirnya dapet Felix, lengkap deh. Kalau aku sih ngumpulin photocardnya macam-macam ya. Ada yang dari album, ada yang dari Oreo waktu itu, ada yang dari cat rambut juga. Itu yang Stray Kids waktu itu aku dapet dari Liptin. Woi, bentar lagi kita masuk sekolah, woi. Pembagian kelas udah diumumin belum sih? Udah, kamu udah lihat? Belum, aku juga belum sih. Yaudah coba kita lihat ya. Aduh, semoga kita sekelas. Bentar-bentar Cindy, aku di kelas A. Demi apa? Aku juga. Wali kelasnya Bu Siti. Hah, untung kita lihat Bu Siti. Eh, jadi besok kamu bawa apa aja? Kamu bawa tas kecil atau tas gede? Kayaknya sih aku bawa tas gede sih, lihat deh. Aku baru beli tas baru. Aku sih kayaknya bawa buku tulis kosong sama tepak pensil deh. Sama aku baru beli tepak pensil baru. Mau lihat gak nih? Nanti kita di kelas mainnya sama siapa ya? Aku kenal Elsa sama Icha sih dari ekskul. Kalau yang lain sih jujur aku gak terlalu deket. Sama nanti yang mau datang duluan siapa? Kamu atau aku? Kamu aja ya, kamu kan biasa datang pagi. Biar kita bisa pilih tempat duduk. Kayaknya mending duduk di tengah gak sih biar bisa ngobrol. Eh, kayaknya di kelas kita gak ada cogan deh. Iya, rata-rata cogannya pada di kelas D. Kayaknya besok aku mau bangun pagi deh. Aku mau minta mama aku sisirin terus kepang rambut aku.